Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah wa syukurlah para jemaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, keselamatan, kebaikan, keberkahan, nikmat iman yang telah kita rasakan hingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kebangkitan kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, belakangan ini kita melihat suatu peperangan, hal-hal yang sangat memilukan hati, karena saat ini halal itu lebih mudah diakses daripada beberapa tahun yang lalu, yaitu peperangan atau agresi yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza dan West Bank di Palestina. Saat ini kita bisa mengakses dengan mudah melalui media sosial, melalui Twitter atau X, melalui Instagram, Facebook dan YouTube. Padahal sebenarnya kejadian ini telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sudah 75 tahun atau lebih Zionis Israel melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Pada peristiwa Nakba di tahun 1948, mereka masuk ke Palestina dan mengusir umat Islam, dan mungkin bahkan juga ada umat Nasrani yang ada di sana, secara barbar, secara beringas. Mereka menduduki tempat yang sudah dihuni oleh orang-orang Palestina itu, dan dalam waktu singkat, hitungan hari, 700 ribu orang harus meninggalkan Palestina mencari perlindungan di tempat lain, di negara lain. Dan ada banyak pula yang menjadi korban, ribuan atau bahkan puluhan ribu orang menjadi korban. Mereka dibantai, dibunuh, diperkosa. Dalam suatu tayangan yang merupakan testimoni orang-orang yang selamat dari peristiwa Nakba, seorang kakek berkata bahwa dia tidak sanggup melihat kejadian ketika ada seorang ibu disuruh untuk memasukkan anaknya ke dalam panggangan roti. Jadi dia diminta untuk memasukkan anaknya ke dalam panggangan roti yang menyala-nyala. Di sana itu panggangan roti itu terbentuk, terbuat dari dinding bata merah seperti itu kira-kira. Di dalamnya ada api yang panas. Kemudian biasanya roti itu ditempelkan di atasnya atau di bagian permukaan dindingnya. Lalu ibunya tentu saja menolak, dan akhirnya ibu dan anak ini didorong, dimasukkan keduanya ke dalam panggangan api. Itu terjadi 75 tahun yang lalu. Lalu orang-orang yang selamat dari pihak Israel ketika diwawancarai, mereka juga menceritakan hal itu dengan entengnya, dengan tertawa tanpa rasa penyesalan. Mereka mengakui telah membantai orang-orang Palestina, merampok apa yang bukan miliknya, memperkosa perempuan yang ada di sana, membunuh anak-anak Palestina dan lain sebagainya.
Dan saat ini sampai saya berdiri di sini, kita mengikuti sholat Jumat ini, sudah ada 14.000 lebih yang menjadi korban pembantaian Zionis Lanatullah. Dan ada puluhan ribu lainnya yang menjadi korban luka-luka. Di antara mereka ada yang mengalami cacat permanen, kehilangan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Belum lagi hal-hal lain akibat dari senjata-senjata yang mengandung zat-zat kimia, menyebarnya penyakit-penyakit pernapasan, atau semakin tingginya peluang masyarakat di sana terkena kanker akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Zionis. Pagi ini saya melihat suatu tayangan yang memilukan sebenarnya di Instagram. Saya melihat seorang bapak, dia menggendong anaknya, diciumin anaknya, dipeluk. Anaknya itu sudah menjadi jasad, sudah meninggal. Dia berkata, "Kamu adalah jiwaku. Apapun yang kamu mau akan aku penuhi." Sambil dia berusaha mengenang masa-masa mungkin ketika mereka masih hidup di dunia, ketika anaknya masih hidup. Dan yang membuat saya sedih adalah dia melakukannya tidak sambil menangis, tapi dia tersenyum. Begitu besarnya keyakinan saudara-saudara kita di Palestina akan hari akhir. Lalu setelah itu saya melihat video seorang bapak. Dia sedang berdiri di jalan bersama orang-orang Palestina lainnya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan ini di West Bank, tepi barat. Jadi mereka ini tidak melakukan hal yang berbahaya. Mereka hanya sedang berdiri karena mungkin sedang melihat sesuatu kejadian. Ada bapak yang sedang menggendong anaknya laki-laki dan ada anak perempuan di sebelah kirinya. Tiba-tiba dia ditembak di kepalanya, di depan anak-anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang mereka hadapi. Bagaimana perasaan anak-anaknya melihat bapaknya menjadi korban dari serangan Israel? Tidak berhenti sampai di situ. Anaknya ini memiliki skuter berwarna kuning. Skuternya ini diambil. Dan dalam video lainnya si tentara Israel ini sedang menaiki skuter itu sambil bersenang-senang. Jadi alasan-alasan mereka bahwa mereka itu melakukannya untuk melindungi diri, bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi dari serangan Hamas dan sebagainya adalah rekayasa semata, propaganda semata. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka memang ingin menghabisi orang-orang Palestina. Mereka tidak ambil pusing dengan keselamatan orang Palestina. Mereka maunya semua orang yang ada di sana dibantai. Dan itu dengan terang-terangan juga diakui oleh petinggi-petinggi dari Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dihadapi oleh umat Islam di Palestina ini luar biasa berat. Saya tidak yakin kita di sini mampu ketika bertukar posisi dengan mereka. Maka dari itu marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah, yang masih Allah berikan kepada kita. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah SWT telah menjelaskan karakter dari Bani Israel. Mereka ini memang bangsa yang keras kepala. Mereka juga dikenal suka melakukan kekerasan, suka merusak, suka membantai. Bahkan nabi mereka sendiri dibantai. Jadi saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran karena memang saking luar biasanya watak bangsa Israel ini, Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengisahkan tentang kekufuran Bani Israel setelah mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Jadi kita semua sudah sering mendengar kisah Fir'aun dan Nabi Musa ya. Jadi setelah mereka diselamatkan, Nabi Musa membantu mereka untuk bisa memeluk agama Islam, bertauhid. Tetapi bukannya bersyukur, mereka malah kembali menyekutukan Allah dan membuat patung sapi untuk disembah. Padahal jelas-jelas ada nabi di depan mereka yang memberikan pertolongan, menampilkan mukjizat, tapi mereka seolah-olah
tidak melihat itu. Mereka malah membuat sebuah patung dan menyembah patung sapi tersebut. Ayatnya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman. Al-Baqarah ayat 93. Mereka ini juga merupakan orang-orang yang pengecut, orang-orang yang malas. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang pengecut dan malas, karena ini sebenarnya adalah karakter dari Bani Israel. Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan, mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Jadi yang dimaksud ini adalah suatu kaum yang sedang menghuni di Palestina. Mereka ini kaum yang sangat kuat. Jadi ketika Nabi Musa mengajak mereka memasuki Palestina, mereka takut. Mereka gak mau berjuang di sana. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Jadi mereka maunya itu Nabi Musa sama Allah saja yang berperang, sementara mereka hanya duduk-duduk di sini. Luar biasa. Jadi seperti itu karakternya. Dengan terang-terangan mengatakan kepada nabinya bahwa mereka tidak mau berjuang. Kemudian kisah lain. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kemudian ayat yang lain berkata, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada mereka itu malah membuat mereka semakin durhaka dan kafir. Jadi saudara-saudara sekalian jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang sifat dari Bani Israel yang luar biasa. Sifat-sifat buruk ini ada di dalam, ada di mereka. Dan itu kita bisa lihat di dalam tayangan televisi, media sosial, ketika perwakilan mereka berada di PBB atau diwawancarai. Kita bisa melihat betapa bebalnya mereka, betapa mereka hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak selevel dengan mereka, menganggap orang lain itu pantas direndahkan. Karena memang Bani Israel ini, agama Yahudi ini bukan agama seperti Islam yang mana semua orang bisa untuk menjadi pengikutnya. Mereka ini agama berdasarkan keturunan atau ras. Namanya juga Bani Israel, artinya keturunan Israel. Jadi memang mereka ini masih keturunan Nabi, akan tetapi mereka adalah keturunan yang dikutuk. Ada juga keturunan dari Bani Israel yang baik tentu saja, dan ini harus kita pisahkan. Oleh karena itu sebagian orang menyebut mereka ini dengan Zionis. Satu ayat lagi terakhir, karena saking banyaknya ayat yang sebenarnya menyebutkan tentang keburukan Bani Israel. Dalam Al-Imran ayat 181,
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jadi nabi saja ini dibunuh tanpa alasan. Nabi saja dibunuh tanpa alasan. Apalagi orang biasa seperti masyarakat yang ada di Palestina. Nabi mereka saja yang berasal dari keturunan mereka, yaitu Nabi Musa, mereka tidak mau dengarkan. Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa, sampai pusing mengatur umatnya ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Jadi sedemikian keras kepalanya Bani Israel. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti Bani Israel, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam yang sedang ditindas di Gaza, di Rohingya, di Uyghur, dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum taqullaha faqad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya segala puji bagi Allah rabb semesta alam, dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk utusan yang paling mulia, keluarganya dan semua sahabatnya, amma ba'd. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Dan alhamdulillah, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Takmir tadi, kita telah mendapatkan bangunan yang berada di belakang kita, sebuah aset baru sebagai bagian dari rencana perluasan tempat ibadah kita. Marilah kita bersyukur atas segala kemudahan yang Allah telah berikan. Mari kita doakan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi, baik secara aktif maupun pasif, di dalam proses pelelangan, pengumpulan dana, hingga serah terima aset kemarin. Semoga Allah menerima amal ibadah beliau semua, amal ibadah kita semua. Tugas kita berikutnya adalah, mari kita perbanyak infak. Ada kotak-kotak amal di masjid, mari kita isi. Kita sisihkan rezeki kita, kita perbanyak agar proses pembangunan Masjid An-Nur yang kita cintai ini berjalan dengan lancar, agar dapat menjadi masjid yang nyaman bagi kita semua, membuat kita semua sebagai jamaah betah dan semakin lama menghabiskan waktu kita di masjid, menjadi madrasah ilmu bagi anak-anak kita dan juga kita sendiri, menjadi pahala booster bagi kita semua. Hari kita tutup khotbah ini, khotbah kedua ini, dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi kita semua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khayra kullahu. Nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhikun. Allahumma sabbit ikhwana al-mujahidin fil Filistin khususan fi Gaza wa hkin dima'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud as-suhyuni hina al-mal'unina wa anzil ghadabaka 'alayhim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.